Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi anzalal Qur'an Hudal linnasi wa bayinati minal huda wal furqan Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'da amma ba'du. Hadirin ikhwatu iman yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Sampai dengan saat ini Allah masih memberikan kita berbagai macam limpahan nikmat, sehingga dengan nikmat itulah kita bisa berkumpul bermuwajahah di tempat yang mulia ini dalam rangka tiada lain adalah kita bersama-sama memperbaiki bacaan Al-Quran kita melalui kajian Tahsin Al-Quran. Hadirin ikhwati iman yang dimuliakan oleh Allah, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-mahiru bil-Quran," kata Rasulullah, "orang yang mahir membaca Al-Quran, ma'as safaratil kiramil baroroh, orang tersebut akan senantiasa bersama malaikat yang mulia." Ya, orang yang senantiasa membaca Al-Quran, senantiasa dekat dengan Al-Quran, senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, maka orang tersebut ada bersama para malaikat yang mulia. Walladhi yakra'ul Qur'an, dan orang-orang yang membaca Al-Quran, wa yatata'u, membaca nateh terbata-bata fihi di dalamnya. Jadi baca Quran nateh itu bari diajar gitunya, dieja. Kata Rasulullah, wa huwa alaihi syakun, dan orang tersebut mendapatkan kesulitan, sulit maca teh. Jadi dari satu huruf ke huruf mad ye ye teh anu dua harokat, nya opat harokat, mikir teh rada panjang ngada teh. Nah, ye teh jurusna teh rek diayun aja, dilamain. Tak orang yang seperti ini, kata Rasulullah, jangan putus asa. Ya. Malahan kata Rasulullah, lahu ajroni, orang tersebut akan mendapatkan dua ganjaran. Dua ganjaran orang yang membaca terbata-bata. Macana teh masih kene, wah dieja wae. Jangan pesimis, ku terbata-bata na wae, dia akan mendapatkan dua ganjaran. Komo anutus mahir. Ya. Tapi ieu dalil ulah dijadikan alasan. Hayo, dasaur Ustaz Basir pecana, yang terbata-bata teh mendapatkan dua ganjaran. Ah, atau saya pada kieu tuluy cenah. Eh, sangat segitu. Justru hadis ini adalah memotivasi bagi kita untuk senantiasa istiqomah. Terus menerus belajar dan belajar, insya Allah makku teras diajar, mustahil orang itu tidak akan bisa, pasti bisa. Di pesantren dulu ada yang sering menjelaskan ya kisah tentang seorang ulama. Ulama tersebut mun belajar teh sok gancang poho, siga urang we eta mah barho. Nah, acan keng geusan udah lupa lagi. Dia putus asa, ah geus rek eureun cenah. Diajar teh da maca Quran, disalahkeun deui, disalahkeun deui ku Ustaz Basir, eta kesalahna eta-eta deui cenah. Akhirnya ulama ini putus asa. Ketika dia putus asa, termenung di payunanana teh aya hiji batu. Si batu ini kemudian dipelong. Dipelong itu batu teh. Lama kelamaan
hujan datang kemudian apa namanya nyacelakan pangintennya karena eta batu eta lila kalilaan si batu teh nu asalna teuas jadi dekok. Nah dari sananya lah kemudian dia berpikir batu wae nu sakitu teuasna kutului cai hujan nyacelakan kadinya dekok komo urang siga nama ayeuna salah isuk salah tapi tuluy wae hayang bisa gitu mungkin akan seperti batu itu lama kelamaan insyaallah kita akan bisa. Putrana Ustaz Abu Bakar Ustaz Abdul Hamid nganasehatan ka simkuring keun we sir cenah ari diajar mah ayeuna teu ngarti sugan isuk nalika harita diajar nahu paji ku anjeunna. Ayeuna teu bisa sugan isuk, isuk teu bisa. Sugan minggu hareup. Minggu hareup teu bisa. Nah, sugan we cenah bulan hareup. Sugan we taun hareup. Sugan ente kaluar ti pajagalan bisa. Nah, itu motivasi beliau kepada saya untuk terus apa namanya? Jangan lelah dalam menuntut ilmu. Intinya ketika kita belajar insyaallah kita itu akan bisa. Yang penting tadi kita istiqomah. Nah, itu barangkali sebagai mukadimah saja. Kita lanjutkan hanca kita di surat masih di surat Al-Maidah ayat ke-7. Pendek pengintanya itu? Pendek. Tah lamun pendek sesuai dengan MOU kita. Lamun panjang nah itu cross ya, tapi kalau pendek kita akan pakai bayati ya. Nah, mudah-mudahan terhilap deui. Atas area ya. A'udzu billahi minasy الشيطان الرجيم واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به وَثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ Nah, naik dulu. وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ kapendak lah mending ya. Jadi sok telak ya. Jadi sampai ke wamisakoh naik, kemudian wamisakoh sampai ke di datar, kemudian wasakokum bihi sampai ke watokna miring, kemudian watakuloh naik, kemudian naiknya juga disambung. Wattaqullah innallaha alimum bidzatis sudur. Ya. Sekarang sapola ewang, saya yang naik, semuanya yang datar, kemudian saya miring, kemudian naik. Ya, naik. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum wa mithaqah. Bi wathaqakum bihi idh kultum sami'na wa ata'na wa
kebayang Bu, Pak? Kebayang insyaallah. Ya, sekarang tajwidnya. Perhatikan huruf dza. Dza sering tertukar dengan dal. Ya, ingat bukan wade tapi wad. Wad, ya. Dialirkan wad. Wadkuru ru itu diayun. Ada doma bertemu dengan wau. Kemudian ni'matallah, Allahnya diayun. Kemudian wami diayun, kasrah bertemu dengan ya dua harokat. Kemudian sa diayun. Ingat jangan sampai terbawa oleh lagu, jadi tajwidnya terabaikan. Misalnya gini, wami sako, taeta kade ulah. Sebab kofnya itu bukan bertemu dengan tanda panjang, jadi kok nama jadi pendek. Wami sako, tak tos. Koh koh pondok. Wami sako huladi di diayun. Nah diayun kasrah bertemu dengan ya wa diayun. Sakokum ditahan nalama, ada mim bertemu dengan ba. Kemudian bihi dilamain aja. Kemudian if hati-hati ya, jangan sampai mantul. Kemudian sami'na diayun. Kemudian na diayun. Kemudian kalau Allahnya itu kalau masuk ke mad arid li sukun itu boleh 2, boleh 4, boleh 6. Kemudian inna ditahanna lama. Allah diayun. Ali mum ditahanna lama. Za iya. Za tis sudur. Hati-hati tasdidnya harus ditekan. Di tis sudur. Ya. Sebelum saurang-saurang kita bareng-bareng lagi biar nempel. 1 2 3 Wadzkuruni ni'matallahi alaikum wa mithaqah wa mithaqahu alladhi wathaqakum bih wathaqakum bih قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. الحمد لله. Untuk irama alhamdulillah sudah masuk. Ente aya anu ieu lah gitu. Biasanya kalau sudah rubah, nah kali teh rubah. Ayeuna mah alhamdulillah sudah bagus ya. Kemudian untuk catatannya, yang pertama huruf dibedakan antara huruf sin dengan huruf shin ya. Anu sok disebut sin alit sareng sin agung. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jadi sinnya itu yang besar ya. Minasy. Kumacana Ustaz, itu sin yang besar itu mengalir kemudian udaranya itu tersebar ya. Jadi kamu mana telah udaranya minash ash. Nah, kalau sin mah tipis ya. Minas minas. Ya sekedik.
kalau yang lebih banyak itu yang besar, ya, sin yang besar. Kemudian perhatikan kembali terkait dengan ahkamul mad, hukum-hukum mad, terutama tadi yang dua harokat. Pami bina awsan teh tidak ada tanda panjang, maka tidak usah dibaca panjang. Kalau ada tanda panjang, maka harus dibaca panjang, tidak boleh dibaca pendek. Tak itu eko Cina. Tanda panjang teh aya sabaraha? Bacaan panjang ada berapa harokat saja? 2, 4, 5, 6 harokat. 8 mata ayat, 7, komo 10 mata ayat. Dugi ka kagenep. Kagenep wae ge hese teu dugi napasna. Komo 10. Nah, yang pertama, yang dua, harokat nu dua harokat teh paling banyak kita ketemukan dalam Al-Qur'an, ya. Jadi tanda bacaan panjang dua harokat adalah tanda bacaan panjang yang paling banyak kita temukan di dalam Al-Qur'an. Sok di mana dina 30 juz teh, dina 114 surat, coba tunjukkan di mana surat, di mana ayat yang tidak ada tanda panjang dua harokatna. Sadaya nama ayat. Karena saking banyaknya yang dua harokat, banyak pula kesalahan dalam membaca dua harokatnya. Eta tea nu dua harokat kadang dibaca pendek, nu pendek dibaca dua harokat. Nah, ini tersering terjadi. Oleh karena itu, yang pertama, langkah yang pertama, kenali dulu tanda bacaan panjang dua harokat teh naon wae. Tah kahiji nya eta aya fathah bertemu dengan alif. Itu yang pertama. Tanda bacaan panjang dua harokat teh fathah bertemu dengan alif. Contoh di ayat yang kita baca kalimat wa. Wa. Wa saqakum. Wa-nya itu harokatna fathah. Baheulama dikenal dengan jabar. Di Sunda, di Jawa Barat. Mun di Jawa Tengah mah jateng. Ya, jadi yang pertama itu adalah fathah bertemu dengan alif. Maka ini dibaca panjang. Tidak boleh dibaca pendek. Nah, tadi mana dibaca panjang nate? Taknya. Padahal yang panjang teh wa. Ya, jadi sana mah pendek. Koknya juga pendek. Yang panjang teh wa. Itu yang pertama. Kemudian tanda bacaan panjang dua harokat yang kedua adalah fathah berdiri. Segera aya dina Quran. Fathah berdiri. Jabar nangtung. Fathah berdiri. Contohnya di ayat yang kita baca teh yang mana? Ta. Ta di sana ada fathah berdiri. Kalau Quran yang dulu tahun 80-an tidak dikenal itu, ya. Yang dikenalnya teh yang ada fathah berdirinya yang mad badal. Model A mana di atas huruf alif. Tapi sekarang mah ada di huruf apa saja itu ada, kalau ada ada tanda fathah berdiri. Itu yang kedua. Terus yang ketiga yaitu fathah bertemu dengan alif bengkok. Nah, alif bingkeng. Nah, cek bahasa santri mah alif lazimah eta teh. Alif lazimah, alif maksurah. Seberata? Tilu nya. Alif bertemu fathah bertemu alif bengkok. Sacana mana contohna? Tah aya di dieu nya. Tah contohna misalnya dina surat Ad-Duha. Wadduha. Tah terakhirnya teh ada alif bengkok siga huruf iya. Tapi sanes ya eta mah pami iya mah aya titikna 2. Eta mah ikitu we hungkul taya titikan. Wadduha walaili idza saja. Ganya juga ada. Nah, itu disebut dengan alif bengkok. Kahiji tadi naon? Fathah bertemu dengan alif. 2
patah berdiri, tilu patah bertemu alif bengkok. Lajengkeun bisi barho ieu teh. Yang keempat nya eta naon? Kasroh bertemu dengan ya sukun atau ya mati. Ya, ya sukun. Contoh di dia nu mana? Mi wa mi. Nah, itu kasroh bertemu dengan ya mati atau ya sukun. Nah, eta teh panjangna sabaraha rakaat, Bu? Dua kade tong jadi dua rakaatnya. Dua harokat, ya. Dua harokat. Terus sabaraha tah? Opat. Satu apa tadi? Patah bertemu alif. Dua patah berdiri. Tilu, Bu. Patah bertemu alif bengkok. Opat. Kasroh bertemu ya mati. Lanjut? Lanjut. Nu kalima ma kasroh berdiri. Kasroh berdiri. Contohnya di ayat ieu. Taya. Tayanya. Biasanya itu di bawah huruf H. H-nya teh H seperti bihi itu kalau tidak ada itunya panjang itu teh. Bihi. Nah, itu biasanya pakai kasroh berdiri. Kemudian yang kelima ada domah bertemu dengan waw. Domah bertemu dengan waw. Contohnya mana? Wadkuru. Nah, eta aya domah kadituna waw eta teh nudukeun panjang sabar harokat? Dua harokat. Dan yang terakhir adalah domah tibalik, ya. Domah teh PS. Jadi lamun tibalik teh nonggeng. PS nonggeng. Ya, itu doma terbalik. Jadi ada 7 tempat tanda bacaan panjang 2 harokat. Kahiji tadi teh naon? Patah bertemu alif 2, patah berdiri 3, patah bertemu alif bengkok 4, kasroh bertemu ya mati. Kasroh berdiri, doma bertemu dengan waw. Dan yang terakhir ketujuh doma terbalik. Apalkeun Pak Bu? Mun teu tiasa apal mal waka uwi. Ya. Itu saja dua harokat, mangga tinggal di apa namanya? Terus diapalkan, diperhatikan ketika kita membaca, coba praktekkan itu yang apa namanya di ayun. Biar pas, tidak kepanjangan dan juga tidak kurang. Nah, minggu depan ulangan. Siap, Bu? Ada pertanyaan? Sakra resep mun ditaros teh teu aya cenah Ustaz. Alhamdulillah tos. Hartos. Palinten. Duka eta teh ka hiji nundutan, duka teh bade naros naon. Bingung. Sakitu pangeten teu tiasa dirugikeun, mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.